Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pemirsa dengan saya Dede Kusnadi Service. Kali ini saya akan memberikan tutorial gimana cara pasang IC SMD dengan menggunakan solder. Dan hasilnya rapi seperti bawaan pabrik. Yuk langsung aja kita simak videonya ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, kita klik tombol like and subscribe ya teman-teman. Kita solder kaki IC atas dan bawah agar mudah menempel di PCB. Kuncinya di sini, kita harus cari kaki yang pas dengan PCB. Penyolderan harus tepat di titik kaki. Beri timah sedikit demi sedikit di ujung solder. Kita tekan-tekan IC dengan pinset sambil menyolder. Penyolderan angkat sedikit demi sedikit agar tidak terjadi overhead pada IC. Di sebelah kiri itu original masih bawaan IC pabrik. Di sebelah kanannya ini pemasangan baru ya. Lihat pemasangan hampir sama rapi. Cukup mudah kan?